guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HMP Purco. Lama sekali tidak hunting kereta. Kali ini saya sengaja ke stasiun Butuh untuk melihat kondisi, karena kemarin baru saja ada orang bunuh diri. Stasiun Butuh, guys. Rangkaian sudah tidak ada. Momen sebetulnya, guys, kalau dapat info kapan dipindahnya. Kita masih menunggu kereta api dari sebelah barat. Belum muncul juga, guys. Guys, keluar dari jembatan Butuh. Kecepatan maksimal, guys, kalau di sini, guys, trek lurus. Sawung kali, guys. Pasar utama Yogyakarta, guys. Yuk kita pindah sambil lihat perlintasan-perlintasan liar yang sudah ditutup oleh PT KAI, guys. Perlintasannya sudah ditutup, malah ada orang bunuh diri, guys, sama aja. Yuk. JPL 597 Butuh, guys. Ini merupakan jembatan kemarin tempat orang bunuh diri, guys, di sebelah sana, guys. Lalu ke Asambung Kali BLB di stasiun Butuh cukup lama untuk mengambil bagian dari tubuh jasad yang tertabrak kereta, guys. Dari arah barat segera melintas kereta api, apa ini gak tahu, guys. Bye.
ini guys, dari Lugu, Kecamatan Putu, Kabupaten Purjo menuju Desa Andong, Kecamatan Putu, Kabupaten Purjo. Namun ini nanti saat di perlintasan rel kereta merupakan perlintasan liar guys. Kali ini katanya sudah ditutup. Makanya kita lihat guys, apakah sudah ditutup beneran apa belum guys. Karena menghindari korban jiwa dengan kereta api, namun malah kemarin ada orang bunuh diri guys. Ada dana kerja guys. Ini dia guys, ternyata betul guys, perlintasannya sudah ditutup oleh PT KAI. Andong atau rumah makan Suherti ke selatan sudah ditutup guys. Perlintasan liar rumah makan Suherti atau SAC ke selatan menuju ke Desa Lugu sudah ditutup resmi guys, mulai tanggal 29 Juli 2022 kemarin guys. Ditutup guna untuk menghindari terjadinya tabrak kereta guys atau tertemper. Itu sebelah sana juga sudah ditutup guys. Nah, nanti kita juga sambil nunggu kereta api yang mau melintas guys. Gak tahu kereta api apa, tapi kayaknya sih kalau menurut jadwal ini Sawung Galih. Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Kutu Arjo. Ya, hati-hati tapi. Ini dia guys, sebelah utara juga sudah ditutup guys. Sepekan yang sudah ditutup kayaknya ada 3 perlintasan guys. Yang pertama ini dari rumah makan Suherti ke selatan, yang kedua Senepo guys, Senepo timur guys. Perlintasan paling timur juga sudah ditutup, dan Bandung Kidul guys. Kalau Bandung Kidul memang ada kejadian motor NMAX tertemper KA Argo Wilis, makanya perlintasan liarnya terus ditutup guys. Dari kejadian itu merempet guys ke Senepo, dan ini dia ke Andong guys. Yuk kita nunggu kereta dulu guys. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam HMP Purworejo.